areal gubuk kertang yang luasannya yang kami rehabilitasi 700 hektar masih tahap pemulihan. Jadi biota-biota seperti kepiting, ikannya kan belum banyak di sini. Ini tahun 2007 ini sudah ada tegakan sawit nih Pak. Iya. Inilah yang kubilang ada korban dulu. Ada macam-macam orangnya. Sudah ada tegakan sawit nih sebenarnya Bu. Jadi kalau setelah kami rehabilitasi berhasil, boleh dibilang tumbuhlah yang kita tanam itu. Ditumbuh baru kami budidaya. Budidaya kami ya kecil-kecilan Pak. Selama ini kami berapa kemampuan kami, kayak yang empang-empang ini kami tebar untuk keger. Kami ini masih budidaya kepiting nih Pak. Masih ada lah sedikit sekitar 700 hektar lagi masih ada yang diambil sawit. Kami belum mampu lagi. Tuh, ini tahun 2009. Ini tanaman tahun 2009 awal pergerakan. Sudah ada tegakan sawit. Kami selaku masyarakat pesisir merasa keberatan. Kami bobolilah beteng-beteng mereka. Jebol, langsung kami tanamin. Dimotori oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Ya, bukan. Oh, bukan, dari dinasnya. Dari dinasnya, Dinas Kehutanan. Jadi kalau masalah budidaya ini Pak, ya belum ada yang nentu Pak. Kalau proposal, ya masuk kemana-mana. Sudah masuk kemana-mana Pak. Realisasinya yang alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Ada yang masuk kan? Sudah hampir setahun juga nih. Bahkan sudah verifikasi.